Yo. Kita nggak salaman. Ah itu boleh dicopot dulu. Oh, oh iya. Saya boleh tes dulu. Boleh. Tembak dulu. Berapa tuh? Kok? Aman? Hah? Aman kan? Aman sih. Aman. Ya udah. Terus berbuka nggak? Boleh. Gerah. Jadi mau bikin apa nih? Mau bikin tato gitu di under boobs. Gambarnya ada? Udah ada. Coba bisa. Tapi nggak mau terlalu besar kayak yang di gambar gitu. Bisa. Gede karena nanti bakal susah banget kalau foto shoot kan. Dibuat yang, duh. Panik dia. Pertama kali ketemu abang ganteng ya. Abang ganteng yang mana? Ini. Yang wah. Diamond warna apa? Yang warna biru. Biru gitu. Ya. Nah, maunya segede gitu aja. Tapi itu kan dibikin simpel. Kalau yang satunya lagi itu agak gimana? Ini sih yang kayak gitu kok. Gimana bagusnya? Tapi, yang membawa keberuntungan, yang membawa hoki. Kalau udah bikin karya lu langsung melenyap. Oh iya bener ya. Siapapun yang dipegang langsung ya. Langsung. Dar gitu rezekinya. Ya bentuk diamondnya mau bentuknya kayak gimana? Ada rekomen nggak dari Koko yang bagus? Soalnya aku tuh agak bingung. Sebenarnya aku tuh baru bangun tidur ceritanya kan. Terus ngebut. Jadi nyawanya masih setengah gitu. Tapi di sini kan aku nih di bawah sini nih ada tato bibir warna merah itu nyambung nggak kalau misalnya biru ke nggak soalnya kan lahannya beda. Yes. Pas lu kelihatan ini atas nggak kelihatan. Oke. Kalau mau simpel gini juga bisa lebih maksudnya badan lu kan nggak gede banget. Iya. Jadi kelihatannya lebih manis nggak terlalu. Ya lebih manis lah intinya, nggak sampai blok gitu kan. Ini letaknya tetap di sini. Nanti kita ngambil ini terus di flipkan jadinya bola balik. Nanti di sininya diganti hati. Oke, ya udah gitu aja. Lebih ini sih, soalnya kan badan lu nggak gede. Kalau misalnya lu bikinnya terlalu rame gitu, nanti malah emang nggak gede, bagian-bagian tertentu aja yang gede. Buka saya itu buat saya yang sebelumnya saya tutup dulu. Saya dulu kameranya ke sana. Mau ngeprint gambarnya. Oh, oke. Okay. Jadi mau tahu buka semuanya ya. Iya. Semana? Oh, ada ini juga ya. Iya. Bekas ya. Bekas ini justru mau nutup ini nih, bekas apa namanya? Mau berapa gitu ya? Jangan terlalu gede biar dari ujung mana ke mana? Dari sini aja ke mana ya? Berarti pokoknya tetap si diamondnya itu tetap di tengah di, gitu. Enggak, pinggirnya mentoknya sini. Segini. Yes.
nama gue Lisa Mariana Presley, umur gue 20 tahun. Hari ini gue mau tato di bagian sini, under boobs. Kenapa mau tato diamond itu? Karena gak tahu, ada ketertarikan tersendiri aja. Dan kenapa maunya di bagian sini? Karena yang bisa lihat itu cuma orang-orang tertentu, orang-orang yang gue cintain gitu. Dan gue nggak mau bikin tato tuh sampai kayak keluar-keluar gitu, sampai serem-serem, mau jadi pengen di bawah sini aja, jadi kelihatan lebih seks. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Oke, saya mau cetak. Oh, sudah siap? Siap. Tapi nanti kalau misalnya agak sakit itu boleh menurut kayak ngaruh di bawah. Ya, kasih tahu aja. Diri gini. Buka lagi. Buka terus. Kayaknya gak usah. Sekarang aja gak usah pakai kali ya. Boleh. Lebih bagus jangan dipakai. Iya. Dengan perasaan. Tapi kamu pakai ini boleh? Apa tuh? Biar aman kita. Pengaman, pengaman. Pengaman di mana pengaman? Enggak, sekarang kan kondisi begini. Pasti ya. Biar. Jadi harus oke. Baiklah. Nah. Ini biar ya, jadi hair gini. Atasin lagi enggak apa-apa. Gini. Nah. Gini. Ah, oke. Okay. Ya. Jadi apa yang harus dilakuin? Buka. Semua. Dibuka. Coba. Coba. Tinggal tiga. Kita mau pakai ini. Itu juga. Tutup aja dulu. Saya ke toilet dulu. Udah aman gak bocor? Posisi langsung tiduran. Mulai dari nol. Mop it with my brothers, there's no question, keep it real. Whether we is coasting or we in the hills. Ya, son of God, not a son of Sam. Keep it off the books and keep it coming in. It's the old whip, see what I'm coming in. Tapi waktu buat teman aku, dia anestesi gak dia? Enggak, si Faye. Enggak juga. Kenapa? Dia langsung. Dari awal enggak tapi enggak mau. Dia enggak mau. Enggak ada ngomongan mau pakai tangan. Kuat kok dia. Iya kuat. Sama kan abnormal. Kenapa? Enak? Hah? Enak kan?
Now I only need a hand to count the ones who ball with me. Down to fall with me. Down to put it on the line when lose a draw with me. Those my brothers, different mothers, part of par with me. Got the body to my class. Pertama kali tato dari kapan? Baru seminggu lalu. Kenapa? Pikirannya itu udah dari kayak 2 bulan lalu, bikin gaya. Aku tuh kan tipe orang yang penasaran banget. Ya udah deh, nyoba satu, taunya benar ya memang atau bagaikan candu. Canduan ya? Canduan. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Hi. Hello. Everything with you right next to me, so alive. And tonight I'm thinking that I don't wanna go, wanna go. Calling sick in the morning. Kok lu bisa kepikiran jalan-jalan ini, jalan ke arah yang kayak begini? Nato maksudnya? Bukan. Modeling gitu. Ya emang dari kecil sih. Udah hobinya di situ. Dulu tuh sempet kayak ditolak gitu kan karena gemukan badannya 85 kilo. Terus akhirnya diet. Oh, dulu sempat gemuk. Gemuk banget dulu, makanya di bagian sini tuh ada kayak bekas trademark nih. Dan sekarang malah orang ngomongnya gini. Terlalu kurus. Itu aku nanya kan, Tato tuh bagus sih di mana sih emangnya, temen aku. Ada gitu kan. Ini dikasih tau, oh ternyata kok udah follow aku. Udah follow aku, akhirnya kan aku DM kan. Koko. Terus dari temen aku juga ada Faye. Aku udah ternyata udah masuk kontennya Koko nih. Terus aku lihat tuh tato dia yang panda. Iya, dia perbaiki. Cover up ya, bagus. Ini banyak nih orang yang bilang, lo ini collab sama Ko Hendrik. Iya, ini hari Senin. Kayak yang kalau tata itu langsung, wow gila keren. Serius. Karena gue kan emang gak ngerti tato. Sebenernya manajer gue tuh agak bawel masalah tato. Gue pas masuk kesini, aduh dia kan cepet. Udah deh, gue udah pernah nonton videonya. Gitu. I dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find? You'll see in your own time. It might just take a little longer. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the river flow deep into the ocean. All the time you go, you are moving with emotion. Let the river flow. Can you hear it whisper? It goes by so slow, like a solitary. Menjadi pertanyaan gua nih. Nanti kalau tua gimana ya? Oh, kalau implan itu pun bisa di buka kapanpun. Tapi lu mau bukanya kapan? I don't know yet, ini masih kayak masih menikmati. Dan netizen-netizenku juga masih pada menikmati kan visit Instagram karena itu. Karena bocornya lu. Apanya yang bocor? Ini kan apa netizen-netizen apa harapin ada bocoran-bocoran. Iya. Hanya di channel ini dia bisa lihat bocoran. Iya, buka dong nih, gue buka. Karena sebelumnya kan cuma tipis-tipis bukanya. Ini beneran dibuka deh.
Dan gue baru sadar, oh iya juga. Menjawab penasarannya puzzle-puzzle kesayangan aku. Tapi lu ada bangga gak sih? Bangga yang gimana kok? Lu punya yang kayak gitu gitu dengan apa yang lu dapatin gitu? Iya. Bangga? Iya. Kan kalau misalkan ini, maaf ya. Maaf. Kan kesannya kayak apa itu kayak gimana ya? Kenapa dengerin omongan bukan, gitu. Tampilan sekarang ini kan kayak tampilan pelakor gitu kan? Pelakor? Model-modelnya gitu loh, maksudnya lebih ke arah dekatin arah sana gitu. Oh enggak juga, karena aku gak ngerasa aku pelakor. Karena kan aku cuma punya satu di sana gitu, dan bukan lagi orang juga gitu. Jadi kalau kita mau ngedengerin? Enggak, maksudnya kan kalau misalnya lo nggak merasa. Enggak. Tapi kalau misalnya cewek lain atau bini orang lihat foto lo kan merasa lo. Pasti emosi sih. Iya. Gimana lo? Ya kalau kita kayak gitu, oke, tutup kuping. Udah maju aja ke depan selagi kita nggak melakukan ini, ya udah santai aja. Kita nggak apa-apa dibilang famous with sensation ini kok emang begitu nyatanya, kok nggak ngerugiin orang lain kan, bener nggak kok? Kayak sekarang lu posisi begini ya, bonyok lu gimana? Bokap kebetulan udah nggak, jadi nyokap tuh emang apa ya, ya udah tahu dewasanya aku, udah tahu ini, ya udah jalanin aja deh gitu. Nyokap juga bukan orang yang terlalu mengekang sekali, itu enggak, dia orang masih support asal sesuai ini aja batas gitu, maksudnya kayak attitude ke orang tua, saudara kayak gitu kan, semuanya. Dan tahu tempat di mana kita harus berpakaian. Kalau nyokap sih gitu. Gaul sih nyokap gue sih. Kadang ada orang, wah anak gue kayak begini, malu gue gitu. Enggak, nyokap bener-bener enggak kayak gitu sama sekali. Berlawanan sama keluarga bokap ya. Nah, Aiden gitu. Bodo amat deh. Itu papaku juga orang entertain. Gitu. Papaku jadi udah ngizinin gitu. Dari dulu juga maunya anaknya famous gitu. Tapi famousnya begini. Ya tapi memang harus begini, totalitas. Harus totalitas. Tampilannya. Tuh umur 20 sebulan aja udah ratusan juta. Lu yang pada masih doyan main sabun. Can you hear it whisper? It goes by so slow, like a solitary drifter. Gue warnanya merah yang mainan di bawah sini. Oh. Mana? Buka ya. Merahnya kayak gimana? Enggak, tapi pengen di cover up. Coba lihat. Kayaknya kurang, ada yang bilang kurang gede. Apa? Oh, ini ada lidahnya ya. Oh, gini. Sekali bikin 3 langsung sekaligus. Cuman kayak beda berapa hari sih? Beda berapa hari? Di mana sih? Ada. Di dia yang datang gitu. Temen sih datang. Slowly, ooh.
Okay, we are finished. Ini coba dicek dulu. Mungkin ada kekurangan atau gitu. Ini mesti ditengahin dikit. Enggak. Nah, gitu baru pas. Yo, 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 yo. Coming in, yo. Flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on. Dan akhirnya selesai juga. Cepet banget pengerjaannya, cuma 1 jam berapa kok? 28 menit. Bagus. Kan gue ada beberapa tato juga nih. Nah, dan menurut gue nih, ini tato yang benar-benar tato. Ini baru beneran tato. Gue suka itu. Thank you, Ko Henry. So big bags coming, coming in, yeah. Flex, I just wanna win. LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action, bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it.